kembali seperti dulu, seperti pandemi cepat hilang. Insya Allah nanti bisa lancar seperti dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, juga rezeki lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi Bunda Irlina Channel. Di sini Bunda perjalanan Tolongagung ya pemirsa, ke tempatnya yang sukses dari Timur Leste gitu ya. Di sana buka usaha restoran ya. Di sana itu restoran atau warung, di namanya itu restoran gitu. Ayo ikuti video Bunda terus ya. Yes. Masjid baru, masjid deh, masjid hilang. Nah, ini sudah perbatasan Tolongagung ini ya, Kediri ke Tolongagung ya. Selamat datang di Tolongagung. Ini sambil nunggu anak saya beli kue sama minuman ya pemirsa. Nah, ini di Indomaret. Ini mau ke jalan ke Tolongagung ini. Jalannya lebar sekali ya. Ini lebar. Ini rumahnya ya. Sukses di Timor Leste ya pemirsa. Ini Bunda mau masuk rumah dulu ya. Bunda Irlina Channel, Bunda di sini sudah bersama Bu Suci ya, Tolongagung yang sukses dari Timor Leste ya pemirsa. Bunda sekarang mau bincang-bincang nih ya. Nah, ini kisah dari tang Timor Leste niku mbange nggih langsung teng Timor Leste napa teng sak derenge merantau teng Timor Leste. Pinten tahun teng mriku? 6 tahun. Heeh. Berarti depote niku setunggal pindah nonton, pindah-pindah napa nggih setunggal niku mawon? Setunggal pindah mawon, setunggal tengah sing rumah sakit gitu. Oh, ngoten nggih. Terus sak niki ya kantong jogane teng mriku mboten nomor tunggal. Terus lah tenggelam ini pun pinter bulan 5 bulan pas kita pun mulai antun nenten PKM gitu PKM tase apa tase asal langsung mau covid enten tapi kan tase asal langsung itu asal langsung. Nah terus nak keluarga di Yogyakarta terus putri pun pinter nih. Kulo anak sekawan, nomor satu anak satu, nomor dua anak satu, nomor tiga anak dua. Cucunya sudah 4. Yang satu yang paling bungsu kuliah di Surabaya di UNISA semester 5. Ini tadi yang itu depan tuh yang sempit itu cucu saya. Oh cucu. Terus niki bijing kapan malih hajinge bidal malih? Insyaallah kapan dika. Dereng. Oh, dereng dika tasik di lockdown malih mulai tanggal 27. Tanggal 27 nanti sampai bulan tanggal 9 bulan 9 ya. Bulan 9. 27 ini sudah 27. Tanggal 5 anu nggih tanggal 5 insyaallah mengke gak buka terus bedal malih ga malih insyaallah sareng dan mungkin ya terus yogane temriko piyambakan ngoten nggih tapi kali karyawan nggih tapi nggih sak niki lho enten pandemi niki terus pundi situasi di tempatan ya Allah Bu sepi banget pokoknya bertahan bayar karyawan rumah alhamdulillah nggih tasik saged nggih tasik saged nggih rumah mawon mboten saged penuh kalau
penuh ya wis susah. Berarti anu nggih, sama tuan rumahnya di sakit dikurangi nggih. Okay. Alhamdulillah nggih, kasih di sukane apa toleransi sedikit. Toleransi. Nggih. Okay. 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 Sekarang memangnya musim ini ya pandemi karena COVID-19 ini memang dimanapun ya jadi saya buat tentang Jawi nopo berarti tentang luar negeri pun sami ini pandemi Banten jadi saya nggak apa disyukuri mau nggak disyukuri disyukuri diparingi rezeki sidik terima terus anu nopo nih itu tetangga ini itu loh tanggi tangginya mungkin ruangnya ini pada tetangga baik. Cuman lo kan apa gak tahu di rumah tuh terus berarti paling, biasanya kalau pulang itu berapa satu bulan? Satu bulan balik muatan? Iya, satu bulan balik terus sebulan balik tiga bulan, kadang dua bulan aku pulang tapi sekarang karena dulu masih enak ya bingge maksudnya belum pandemi ini ya kalau bisa dari satu bulan, dua bulan bisa pulang gitu. Oh, karena ini ya ini kalau waktu ada COVID ini pulangnya ya 8 bulan sekali 7 bulan sekali permitnya ada juga gitu wonten nggih permitnya berarti niki pun mulai pinten nulan yang damel niki kula pun memang nulan damel tapi tinggal ambil pulang pakai apa. Oh masih ya anu Bu. Dadosnya masih kertas niku lembaran mawon mengke mlebete langsung di tidak anu niku nggih langsung mendet ngoten. Nggih. Niku setahun apa kali tahun? Niki kira 2 tahun. Oh 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun 5 bulan berarti menjeng mriko langsung mendet ngoten nggih, langsung mendet. Pun dados kok atune ra dipun diantar. Pun langsung pasti njenengan mlebete ngoten nggih. Ini pun memang susah banget ya. Mungkin sampai sama ngomong. Dan ya, jualan pun semua ini ya. Sepi di timurnya juga. Resah semua katanya sepi gitu. Memang pandemi ya bikin semua ya. Semua dunia gak ada. Bukan satu negara aja. Semua sendirian gitu. Jadi ya. Ikhtiar berdoa gitu aja semoga Allah cepat menghilangkan ini ya COVID ini. Roda kan berputar, pernah di atas sekarang di bawah lagi. Jadi semoga cepat berlalu ekonomi mulai membaik lagi kan gitu ya. Mudah-mudahan cepat kembali seperti dulu seperti pandemi cepat hilang. Insya Allah nanti bisa lancar seperti dulu lagi. Iya gitu. Mudah-mudahan aja sudah sakit-sakit sudah hilang semua, penyakit sudah hilang semua. Tinggal apa? Tinggal sehat semua, baik semua. Nah, kula ngoten. Kereng nate. Sebetulnya rumahnya besar sekali ya pemirsa, di sampai belakang sampai di sebelah itu panjang, sama disewakan juga di kos nih ya. Maaf Bu, disuruh istirahat dulu. Kan biyen lek rame kan kesel. Sibuk. Saiki kon leren sik. Ini ya. Jadi kalau ada ini ada COVID pandemi ini mungkin sama Allah untuk beristirahat, suruh istirahat dulu gitu ya. Yeah. Jadi kan kalau dulu mungkin rame, capek. Ya, demikian tadi ya. Ini bincang-bincang Sunda sama kan mang. Terima kasih yang sudah menonton videonya Bunda. Like, komen, dan subscribe-nya. Bunda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.